mengejutkan PSSI era Erick Thohir yang baru saja memimpin. Sejak Februari 2023 telah diteri utang, nyaris 100 miliar. Tunggakan itu disebutkan warisan dari kepengurusan yang lama. Kami saat ini ditagih utang puluhan miliar, saat kami kan tidak punya utang. Sebelumnya kami hanya terima ketika dikasih. Uang tidak ada, nol. Kata anggota Komite Eksklusif EXO PSSI, Arya Sinulinga di Stadion Madya pada Kamis 6 Juli. Yang ada adalah utang, utangnya puluhan miliar. Sudah ada yang mengancam dan menyemasi kami. Utang ini banyak banget datang, uangnya tidak ada, katanya menambahkan. Arya mengatakan PSSI sedang mencari uang untuk melunasi utang tersebut. Tunggakan itu diantaranya berasal di sewa hotel dan transportasi. Selain itu juga ada utang kepada perangkat pertandingan. Sekarang kami sedang proses cari duit, supaya paham kenapa sampai ada yang belum dibayar. Karena kami di samping cari uang untuk kegiatan, kami juga cari uang untuk bayar utang, ucap Arya. Pak Erick Thohir sudah arahkan supaya kami mulai membayar utang. Ia menyangkut hidup orang. Wasitnya belum dibayar dan berangkat pertandingan. Tapi untuk vendor-vendor kami terpaksa menunggu audit. Kami tidak tahu utangnya sekian, benar atau tidak. Soal jumlah utang nyaris 100 miliar. Tapi tidak sampailah, di bawah sedikit. Sekitar segitu, tambah Arya. Arya tak membantah uang itu peninggalan PSSI era Mojamat Iriawan. Pada 2019-2023. Selain itu, ketunggakan juga bersumber dari kepengurusan sebelumnya. Pada 2016-2019, PSSI diketuai oleh Edi Rahmayadi dan sempat dipimpin oleh Joko Triyono serta Iwan Budianto pada 2019.